Alasannya karena beberapa faktor, diantaranya kalau ada permasalahan dan sebagainya itu nanti dari apa broker yang akan mengkomunikasikan. Tapi kita sudah tegaskan bahwa masalah broker ini di Kalimantan Selatan harus selesai di sebelum dilaksanakan pansus. Di samping itu tadi juga kita sepakati bersama dengan teman-teman masalah broker harus selesai sebelum dibentuknya pansus. Itu penekanannya. Mana? Ada pertanyaan lagi?